Profesor Suripat Sadiri Utomo itu yang pernah meneliti ini, orang Nesa gitu ya. Itu disebutkan di situ ada parikannya agak durasin gitu ya. Kupon omaidoro melok nipon tambah sengsoro gitu ya. Dosen ngentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ini di kanal Dosen. Oke, pada video kali ini kita akan berbincang terkait drama atau ada pula yang menyebutnya teater. Nah, apa yang akan saya perbincangkan di dalam video ini yakni drama di ranah tanah Jawa. Ya. Saya sudah membuat catatan terkait ini. Ya, catatan ringkas saja ya, dimana catatan itu nanti akan menjadi muara atau menjadi batasan agar video ini tidak terlalu panjang. Drama di tanah Jawa ini bisa dikategorikan ke dalam 6 macam ya. Yang pertama ini mungkin sudah cukup umum ya di masyarakat kita. Ini dari yang familiar dulu ya. Saya bicarakan dari yang familiar dulu ada di tengah-tengah masyarakat yakni ludruk. Sebenarnya ini kan sudah pernah saya singgung ketika di video beberapa waktu yang lalu terkait teater tradisional atau teater lama gitu ya. Nah, sekarang saya mengupas lagi drama di tanah Jawa. Drama itu menyublim dalam bentuk yang bagaimana? Yang pertama seperti yang saya sebut tadi adalah ludruk. Nah, ludruk ini tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi bahasa yang digunakan pun itu juga bahasa-bahasa rakyat. Ya. Ini dari mana munculnya ini? Ini muncul ini ada yang mengatakan dari Surabaya, ada yang mengatakan di Jombang. Asal-usulnya masih belum ada data yang pasti. Kalau yang jelas, kalau kita ingat ludruk, kajian-kajian ludruk, maka Profesor Suripat Sadiri Utomo itu yang pernah meneliti ini, orang Nesa gitu ya. Itu disebutkan di situ ada parikannya agak durasin gitu ya. Pon omaidoro melok nipon tambah sengsoro gitu ya. Nah, ini parikan-parikan itu. Jadi drama di tanah Jawa yang dekat dengan rakyat itu adalah ludruk. Kemudian yang kedua, ini wayang wong lah. Wayang wong ini agak berbeda ya. Ini saya sebut yang genre-genrenya serupa ya. Genre-genrenya serupa yang paling dekat. Nah, ini wayang wong. Jadi mediumnya sama. Jadi orang-orang bukan media yang lain ya. Jadi ini wayang wong. Sebuah wayang diperankan oleh orang dengan kepentingan tertentu. Ini yang paling bisa dikatakan juga dekat dengan teater modern ya. Bahkan menurut sejarah-sejarah literatur ini, wayang wong ini keterpengaruhan dari teater Eropa yang akhirnya dikombinasi dengan adat dan kebudayaan di Jawa. Ya, sehingga digabungkan antara tradisi dan modern. Ada pula wayang wong ini merupakan penggabungan dari tradisional kemudian dari yang modern gitu ya. Dan lahirlah apa yang namanya wayang wong. Nah, wayang wong ini sayangnya agak berbeda dengan ludruk, pangsa pasarnya. Jadi munculnya di wilayah keraton dan di Priayi ya. Kemudian yang ke tiga ya, ini hampir sama yakni kentrung. Nah, kalau di sini lebih dikenal dengan kentrung ya. Kentrung bukan alat musik ya, tapi kentrung ini yakni sebuah wayang yang dilakukan dengan satu musik tunggal atau ada juga yang menyebut dengan jemblung. Nah, ini sangat kuat di daerah Jawa Tengah. Nah, kalau di sini disebut dengan kentrung, kentrungan. Ayo kita kentrungan. Nah,
Jadi ini tidak kompleks seperti ludruk, alat musiknya tidak kompleks seperti wayang wong ya. Jadi ini lebih mandiri ya, karena hanya membutuhkan satu saja alat musik. Bahkan awal-awal muncul kentungan ini hanya mengandalkan mulut, suara musik dari mulut. Kalau sekarang ini suara musik mulut ini hip hop. Ya, tuh. Kemudian selanjutnya lagi yang keempat ya. Yang keempat yakni wayang yang ketiga atau keempat ya. Wayang kulit. Nah, wayang kulit ini sudah mulai jatuh atau sudah mulai berubah bentuk. Ya, jadi ini menggunakan medium wayang ya. Wayang dari kulit itu dipadukan dengan kayu ya, sehingga bisa dimain-mainkan. Bahkan ada filosofinya, wayang yang berada di sebelah kiri dan wayang yang di sebelah kanan wataknya seperti apa. Lah ini itu sudah ada aturan-aturannya. Nah, kalau yang mirip hampir sama ini ya, toprak. Nah, toprak ini mirip-mirip dengan wayang wong. Nah, tapi kalau ketoprak ini munculnya bukan di Jawa Timur tapi di Jawa Tengah, di daerah Klaten. Ya. Dulu kali pertama 1800-an ini sudah muncul, kemudian tahun 1908 ini mulai lesu, ya. Kemudian naik lagi, dikuatkan oleh akademisi-akademisi, orang-orang keraton, sehingga ketoprak ini sampai saat ini masih eksis ya, walaupun peminatnya juga tidak sekuat tradisi-tradisi populer ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ini adalah sendratari ya. Sendratari ini sebuah drama tapi menggunakan medium tari ya, tapi juga ada musiknya, ada dialog sesekali, tapi tidak full karena basicnya lebih ke tarinya. Jadi itulah, kalau di Jawa ada 6 macam drama itu ya. Jadi kalau kita berbicara soal drama di wilayah tanah Jawa, berarti kita ada 6 itu. Apa saja tadi? Ludruk, kemudian wayang wong, kemudian kentrung atau jemblung, ketoprak, wayang kulit, dan yang terakhir adalah sendratari. Jadi itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sebutkan. Jadi jangan berpikiran bahwa drama itu ya drama yang modern seperti drama dari Eropa gitu ya. Jadi ketika masuk ke tanah Jawa itu juga melakukan adaptasi. Jadi kayak gitu. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kanal Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.